إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال الله تعالى مذكرا بذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة رحمكم الله tak henti-hentinya marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, karunia yang masih tercurahkan kepada kita semua sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan perintahnya, menjalankan kewajiban kita sebagai hambanya, yakni menunaikan salat Jumat, yang mudah-mudahan mulai sejak kita niatkan dari rumah kita masing-masing menuju rumah Allah yang insya Allah penuh barokah ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang pahalanya bisa menyelamatkan kita baik dalam kehidupan kita di dunia maupun sampai dalam kehidupan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tak henti-hentinya pula khatib senantiasa mewasiatkan kepada kita di setiap Jumat agar kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hanya bekal takwa itulah bekal terbaik yang bisa kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khayraz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Dan berbekallah hai kalian manusia, ketahuilah sebaik-baik bekal tidak lain adalah bekal ketakwaan. Oleh karena itu bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berilmu. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di antara tujuan syariat Islam selain membangun hubungan baik antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala Tuhannya, juga bertujuan untuk melahirkan manusia yang bermuara pada baiknya perilaku dan akhlaknya. Oleh sebab itu, parameter kait kebaikan agama seorang dapat diukur dengan perilaku dan akhlaknya dalam kehidupan sehari-hari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ma bu'istu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kesolehan akhlak. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Kata akhlak atau khuluq secara bahasa berakar dari kata yang sama dengan kata khaliq, pencipta, dan makhluk yang diciptakan. Profesor Yunahar Ilyas rahimahullah menjelaskan bahwa kesamaan akar kata tersebut mengisyaratkan adanya keselarasan dan keterpaduan antara perilaku makhluk yakni manusia dan kehendak khaliq yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sementara Ibnu Manzur dalam Lisanul Arab mengartikan akhlak atau khuluq dengan ad-din yakni agama. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dengan adanya makna ini,
akhlak seakan-akan dijadikan pondasi dalam membangun tegaknya agama ini. Islam ini akan rusak apabila akhlak umat Islam juga rusak. Di antara kerusakan itu misalnya, maraknya korupsi di kalangan pejabat, praktek riswah yang membudaya. Riswah itu maksudnya adalah sogok menyogok yang membudaya. Kemaksiatan di mana-mana, perselingkuhan yang marak terjadi, istri mengkhianati suaminya atau suami mengkhianati istrinya. Di antara penyebab suburnya perilaku-perilaku rendah dan buruk ini ialah hilangnya dua akhlak utama dalam diri seorang mukmin yang seharusnya mengakar dalam hati dan seluruhnya. Dua akhlak itu yakni al-muraqabah dan al-haya. Muraqabah merupakan kesadaran diri seorang muslim bahwa dia selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran yang didorong dengan keimanan bahwa Allah senantiasa mengawasi, melihat dan mencatat segala macam perilaku baik dan buruk, kecil dan besarnya. Dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 52 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala Allahu 'ala kulli syai'in raqiba," dan adalah Allah Maha mengawasi segala sesuatu. Pada diri manusia kerap kali tersimpan keinginan jahat saat mereka sendiri tanpa diketahui oleh orang lain. Maka manusia adalah pengawas bagi dirinya sendiri. Potensi melakukan kejahatan dapat diatasi dengan setidaknya dua hal, yakni merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala karena takut akan murkanya, bisa pula karena takut kekuasaan negara. Kita ingat tentang kisah sosok pemuda penggembala yang diuji kejujurannya oleh Sayyidina Umar bin Khattab Amirul Mukminin. Saat itu Umar ingin membeli satu ekor domba yang digembalakan oleh pemuda itu. Dengan tegas pemuda itu menolak, "Saya tidak mau melakukan itu tuan, karena semua bisa kelihatan. Meski juragan tidak tahu, tetapi Allah akan mengerti dan mengetahui segala apa yang saya lakukan." Begitulah kira-kira jawaban yang menyenangkan hati Amirul Mukminin Umar bin Khattab pada saat itu. Kesadaran akan pengawasan Allah, baik dalam keadaan tertutup maupun terbuka, yang dilandasi keimanan akan memantulkan kebiasaan baik dalam diri seorang manusia. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua yakni al-haya atau malu, merupakan perasaan yang menimbulkan keengganan akan melakukan perbuatan tercela dan dosa. Rasa malu ini timbul saat perbuatan bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sifat malu ini juga memiliki keistimewaan di dalam agama Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang diantaranya sabda beliau mengatakan, "Sesungguhnya semua agama itu mempunyai akhlak, dan akhlak Islam adalah sifat malu." Hadis riwayat Imam Malik. Sifat malu adalah pantulan iman. Semakin tinggi iman seseorang, maka semakin tebal rasa malunya. Rasa malu berfungsi untuk mengontrol dan mengendalikan diri kita dari segala sikap dan perbuatan yang terlarang. Bahkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Seandainya malu itu berwujud manusia," kata Nabi, "dia akan tampil sebagai seorang yang soleh." Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Sifat malu itu harus kita tumbuh suburkan dalam hati agar perbuatan kita senantiasa dihiasi dengan kebaikan. Baik malu kepada Allah, malu kepada diri sendiri, maupun malu kepada orang lain. Tanpa adanya rasa malu, manusia pasti akan dikuasai oleh hawa nafsunya. Diriwayatkan dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma azrakan nas min kalamin nubuwah, min kalamin nubuwatil ula, idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Sesungguhnya terpasuk perkara yang didapati oleh manusia dari perkataan nubuwah, perkataan kenabian,
Atau maknanya yang kata Nabi, suatu yang tersisa dari perkataan kenabian yang pertama adalah jika engkau tidak mempunyai sifat malu, maka berbuatlah sesukamu. Wa illam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu memang tidak punya malu, maka terserah pada kamu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Penegasan Rasulullah SAW mengingatkan bahwa seseorang yang kehilangan sifat malu akan kehilangan kontrol dalam mengendalikan segala perbuatan dan tingkah lakunya. Dia akan menjadi manusia yang hilang kendali, bebas melakukan apa saja tanpa memandang baik dan buruk, manfaat dan mudaratnya, bahkan bisa rela melakukan apa saja hanya untuk memuaskan nafsunya tanpa ada rasa rikuh dan malu sedikit pun. Oleh sebab itu, marilah kita menjaga diri dan keluarga kita dan menanamkan dua akhlak, yakni muraqabatullah dan al-haya, agar selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan malu akan perbuatan tercela dan dosa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan kita, diberikan perasaan senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ditanamkan rasa malu dalam hati kita untuk berbuat kemaksiatan, untuk berbuat hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa rafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa min